Yo, what's up Mas Bro, Mas Bro? Gimana kabar hari ini? Tuh kan, gimana? Hari ini Fabio ngakhirin lagi Mas Bro. Udah ada Kimi di sebelah saya ya. Gitu. Jadi hari ini kita berdua bakal ngelihat challenge yang seperti biasa dikasih dari MS Government buat Arema. Gitu. Bener banget. Nah, hari ini ada dua kontender ya Kimi ya. Kira-kira kontender yang pertama siapa sih, kamu tahu enggak? Kenal enggak? Belum kenalan. Boleh banget, langsung kita panggil dulu kali ya peserta yang pertama ya buat gabung sama kita di sini. Siap. Kita panggil Mas Tito. Let's go. Sudah ada Mas Tito, berarti satu lagi nih Kimi. Satu lagi ya. Pesertanya. Panggil siapa namanya? Yoi, Mas Feby dan juga Mas Tito. Ini berdua udah kenal lama atau belum nih kira-kira? Udah kenal lama ya. Yang lebih jago Mas Feby, Mas Tito. Nah, Mas Tito. Mas Ojo, oke, siap, siap. Kita lihat bareng. Kita lihat bareng-bareng gitu ya. Bener banget. Nah, yang pasti nih Mas Bro, Mas Bro dan juga Kimi. Biar kita lebih keren lagi main bolanya dan challenge-challenge hari ini. Okay. Biar lebih kece badai gitu ya. Biar kece ya, biar tambah semangat juga kan. Bener banget. Kita pakai produk dari MS Government dulu kali ya. Ini nih, yang pertama buat Mas Feby, ini boleh dikasih. Oke, ini ada maskulin. Oke, silakan dipakai Mas Feby. Siap. Bisa dipakai dulu Mas Feby, silakan dioleskan gitu kan ke badan gitu. Biar cewek-cewek ini kalau ketemu Mas Feby itu, wah, berasa wangi. Biar tambah pede kan. Ah, betul banget. Produknya sorry, oke. Oke. Nah, Kimi, Mas Feby udah pakai maskulin. Mas itu juga nggak boleh kalah, harus pakai produk dari MS Government. Biar tetap glowing, pakai yang namanya sunscreen spray buat all skin type dari MS Glow for Men. Nih, Mas Tito dipakai dulu ya, disemprot di muka sama di tangan. Biar tetap seru. Yoi, dan juga tetap glowing gitu kan. Asik. Thank you, Mas. Thank you. Nah, Kimi, kedua pemain Arema kita udah pakai produk-produk dari MS Glow for Men. Yeah. Jadi sekarang saatnya kita untuk mengumumkan challenge yang pertama gitu ya. Yes, yang udah ada di kolom Instagram nih. Okay, itu ya. Itu challenge-nya adalah banyak-banyakan juggling. Mas Feby sama Mas Tito mungkin ada yang mau roasting dulu gitu. Gak apa-apa. Siap ya. Kita siap. Siap semua ya. Atau Kak Fabio juga mau ikutan? Aku pasti bakal kalah duluan. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau gitu langsung aja kita masuk ke challenge number one. Oke, Mas Feby udah siap ya? Siap. Juggling challenge ya. Langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Oke, tadi Mas Feby, Sam Feby ya, udah berhasil juggling sebanyak 70 kali. Sekarang apakah Sam Tito bisa mengalahkan rekor dari Sam Feby? Kita lihat, Mas Tito udah siap? Siap. Siap ya? Siap. Berapa kali nih? 70 kali lewat nggak? lewat. Malu-malu sih ya. 3 kali jangan-jangan udah lepas gitu, enggak ya. Harus semangat dong. Semangat, Sam Tito. Siap. Oke, kita akan mulai challenge dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, let's go. Oke, Mas Bro. Iya, luar biasa ya. Tadi challenge pertama dimenangkan oleh Sam Feby. Tepuk tangan dulu buat Sam Feby ya. Apakah challenge juga ini dimenangkan? Nanti itu kita lihat nanti ya. Tapi sebelum kita maju ke challenge kedua, Sam Feby silakan di roasting dulu Sam Tito. Itu adalah sebuah kewajiban. Harus di roasting dulu, dipanas-panasin dulu. Buat Sam Tito ada kata-kata mungkin?
ya lebih fokus lagi. Semangat ya. Oke. Baiklah, kita akan masuk ke challenge kedua kali ini, Gimi ya. Okay. Challenge kedua apa nih? Adalah yes. Crossbar Challenge. Yes, Crossbar Challenge. Jadi itu gampang banget ya, nanti dua pemain Arema ini akan berlomba-lomba untuk menendang bola kena meter atas gawang ya, Gimi ya. Gitu ya. Siap. Ya, kira-kira sampai Bi sudah siap? Siap. Sampai itu sudah siap. Atau jangan-jangan sampai Bi menang lagi ya. Kita kan langsung kemenangan 2-0 mutlak. Enggak ya, Samtito ya, bercanda, semangat. Oke, langsung aja kita cek, ini dia challenge number 2. Oke, mas bro, challenge nomor 2 udah kita lihat ya, Gimi ya. Dan akhirnya diberangkat sama siapa nih? Oleh Samtito. Ternyata sampai biar sekali dulu kali ya untuk ronde kedua. Iya. Gak apa-apa. Samtito mau roasting dulu, silakan. Waktu di tempat tersebut dipersilakan ya. Siap-siap kalah lagi, mas. Tapi masih tunggan-tunggan ya, Bang. Kalau mau roasting senior. Oke lah, tapi kalau gitu untuk menentukan siapa pemenang di challenge hari ini ya, Kimi ya, kita akan menuju ke challenge number 3, challenge number 3 gitu. Jadi challenge-nya adalah namanya corner shoot. Ini nanti kedua pemain Arema ini akan menendang bola dari pojokan ya, dari corner menuju ke gawang yang ada di seberang sana. Dengan jarak yang hanya sempit cuma 2 langkah doang, kita lihat apakah mereka berdua bisa memasukkan bolanya ke gawang. Pasti bisa dong ya. Pasti bisa. Iya, siapa kira-kira dia yang menang ya? Sama mas bro di rumah juga penasaran siapa yang menang. Betul. Kalau gitu daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke challenge number 3. Aduh. Iya. Oke, mas bro, challenge nomor 3 Gimi udah dilakukan. Keren banget. Yes, dan ternyata saya sekali sampai itu harus kalah, dan pemenang adalah Mas Feby. Yo, congratulations, luar biasa ya. Emang ternyata dimenangkan juga loh. Gila, udah pasti bener-bener dia ya, comeback juga nggak apa-apa lah ya. Meskipun tempat kalah di ronde kedua, ronde ketiga disikat tuntas. Sam Feby, roasting yang terakhir buat Sam Tito, boleh silakan. Ya, buat Tito ya banyak latihan lagi. Banyak latihan. Ya, itu bawa jangan yang harus dilakukan Sam Tito. Ya. Tidak apa-apa gitu ya. Wah, terima kasih banyak Sam Feby dan juga Sam Tito yang udah ikut acara hari ini. Siap, sama-sama. Ya. Dan juga jangan lupa buat nontonin Instagramnya Arema FC Official dan @MS Glover Man Official buat lihat challenge dari pemain-pemain Arema FC x MS Glover Man gitu ya. Dan yang paling penting jangan lupa buat para mas bro di luar sana pakai produk-produk dari MS Glover Man pas lagi berolahraga, karena real men take care of their skin. Lihat aja dirawat, apalagi aku. Oke, bye-bye.